Aksi bajing loncat sering terjadi di jalur lintas angkutan barang, yakni mulai Jalan Yos Sudarso atau barang yang tiba dari Pelabuhan Belawan. Dibawa melalui jalur lintas Ring Road Jalan Gagak Hitam atau tujuan Amplas, maupun Jalan Gatot Subroto menuju Kampung Lalang. Dan inilah kesekian kali rekaman warga mengabadikan bajing loncat yang nekat beraksi di siang hari. Hingga kini belum ada tindakan dari aparat keamanan. Entah itu belum ada laporan kehilangan atau enggan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Ini loh pelakunya. Dua karung kan diambilnya. Itu yang apanya? Itu yang pigi tuh. Ini mau diambilnya lagi. Itu tadi. Pak, kalau kita dari luar kelihatan enggak di dalam? Hati-hati kakak ya. Main lagi? Is Tuhan Yesus. Ini foto lah, jangan dekat. Ambil fotonya kak. Jalan 07 itu, foto muka orangnya. Mari ya Tuhan. Jangan foto muka orang. Udah. Dapat jelas kali. Ih Tuhan, aku gemeteran sumpah. Plat motornya apa? Dapat tadi. Itu mau dikejarnya lagi loh. Siang pulang enggak ada polisi di sini ya, Pak. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan Binyus TV. Main lagi dah. Binyus TV.